Bismillahirrahmanirrahim. Wamal isan lan anak pun utawi gawe bagus ilal jiro ni mari piro piro tonggo. Iku fakot amaru mongko teman-teman perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan isan fi kauli ing dalam dawai Gusti Allah Ta'ala rupani wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa'budulan nyembaho sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa la tusyriku lan ojo nyekutake sira kabeh bi kelawan Gusti Allah syai'an ing suwi-suwi wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro isanan kelawan kaya bagus wa bizil kurbalan kelawan awang kang anduweni sifat kerabat awang kang anduweni sifat kerabat waliyat amalan piro-piro kucah yatim wal masakinilan piro-piro miskin wal jarilan tonggo zil kurbakan anduweni sifat kerabat wal jarilan tonggo al junubikan orang duwe ni sifat kerabat dan orang duwe ni sifat kerabat segi bahas masalah nopo hake tetanggan segi Gusti Allah kiambat niki ikan perintah nopo panjenengan kersane saya kali tonggo ni termasuk dengan ayat ini wa'budullah wa'ratus rikubi nyembah untuk Gusti Allah macam maskudoni kalau nopo kemauan syai'an wabil walidai isana terus isai kalau tiang sepah wabizil kurban sai kalian tiang tinggal enten hubungan kerabat waliatama wal masakin terus kalian bocah-bocah yatim kalian wong-wong miskin wal jari zil kurban tiga yang sedang yang bagus di Allah ngapi tiang sepah, ngapi kerabat, ngapi bocah yatim, ngapi orang miskin, digandeng sedaten kalian ngapi itu. Wal jari jil kurba, terus di api o karo tonggo sing cip duwe hubungan kerabat. Wal jari junubi, terus di sae kalian tonggo ingkang boten enten hubungan sederet atau kerabat. Wakot aduma, wakot aduma lan teman-teman ngaku-ngaki sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakol jari ing hakki tonggo wahasalan kekiri sopo kanjeng Nabi alal isani ing atasi bagusi ilaihim marijan wabala golan banget-banget hakki sopo kanjeng Nabi binahi ing dalam nyega an iza iyi saking lara bijar hatta kola sehingga dawa sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa mazalah ora leren-leren sopo Jibril malaikat Jibril iku yusi wasiat sopo malaikat Jibril ni eng-engsun bil jari kelawan bagusi tonggo hatta donantu sehingga nyono sopo ingsun anak uing teman sedungi jal iku sayu warisu bakal aweh hukum waris bakal aweh hukum waris sopo malaikat Jibril uing jal uing jal terus gini kajian Nabi Yambak dikinggi ngantuk hak ditonggol dikita masuk hak tinggal apun termasuk hak yang agung bahasa alam bisa dilahi terus ini sering sangat kan jenab ini ku pesen dan umati tentu lupa jenengan pesen bersaring api kalian tanggani babala wafidah ye an izai terus ini kan jenab ini nemen nyegai uang dikungi ojo sampai warani ojo sampai ini sampai nunggu nek pesan buat pembuatan daruan dari Nabi
Nabi karo tamune terus iki ini aja sampai dadi wong sing nyusahne lali kalian tunggu dan tunggu hatta kalau sampai-sampai dikasih Nabi ini dawuh dawuhnya mazala Jibril Yusir ini mazala Jibril Yusir ini biljari terus malaikat Jibril ini terus pesannya aku bersane Nabi karo sering sangat malaikat Jibril niku wasiat kekasih Nabi kokon Nabi karo tau sampai-sampai kaji Nabi kiamat niki nyongkone nongkone tonggone niki bakal itu warisan ayat selalu terkesita jadi sopo malaikat Jibril lagu mari ajar nasibat yang tuntuman minal irsi saking warisan dimari jari yang dalam berdurni tonggu dijar gimana nyongko ne bakal ditentok ne sebagian warisan aneh muni tonggu wakola lantau sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil dino al akhir kang akhir wal yukrim monggo becik mulyaake sapa man jarohu ing tanggone man sedherekan sura hadis ing kanjeng Nabi dawuh sinten tiyange ingkang iman iman kelawan Gusti Allah iman atau percaya besok bakal enten dino akhir ya becik mulia ne tonggo tonggo mulia mau tonggo dan ini itu sedikit mutlak pasti mutlak itu sing penting mulia mulia ini kanjeng Nabi mboten dawuh kudu sodako mboten dawuh kudu ngei panganan mboten dawuh kudu ngei sandangan mboten dawuh kudu kei nopo gitu. Tapi kanjeng Nabi dawuh fal yukrim becik mulia mulia nah mendakan wakulu syai'in yati mutlakon di syari'ah fa'innahu yarji'u bihi ila kurfi sedoyo berkoro ingkang enten dan syari'at Islam ini kok dimutlakakan ini berarti dipun balik agen tentang kebiasaan ini masyarakat ini diri-diri maksudnya nopo memiliki ada dari yang semisal lainnya ewong panggungnya di tonjol ini berarti pun diarani wong mulia itu ini mungkin mawasan daerah itu buatan tergantung kebiasaan atau adat masyarakat yang dianggap ya dianggap oke sih dianggap mungkin mulia itu gue opo kayak tuh Wakola lantar sokot terugi keten-keten kadang di kadang ini tapi yang buten tiara ni mulia ni negarai enek tanggune ingkang buten kadang di semisal yang buten jaga mulia ni negarai enten ewo misal terus buatan diparingi kalau buatan ditonjol jadi tanggungi lagi buatan tiara dijadikan mulia itu tapi enten tapi kadang nah enten tanggungi yang tak suki kadang tiga lima won jadi buatan sekat kudu enten lagi gitu buatan waktu kalau hormati dia pulau kalian macam dengan semisal nek tiang yang biasa nih penghormatan yang biasa nek tiang yang kita tiang yang mulia nih penghormatan yang enter lui dan itu termasuk kebiasaan kalian kan ada nah
wong semisal enek wong sing mulya terus nek ngormati biasa berarti ini kan dianggap boten mulia mulia utawa enten wong biasa terus gas gak diajari kedudukan ini boten dimulia ya ngoten contohnya ngoten terus jenenge ikram mulyane iki boten kok kudu damel bondo damel panganan damel sandangan tapi ini dalam nopo kemauan sing dianggap yang dikumulian itu termasuk di penghormatan itu termasuk di nopo di tonsil aja di contoh ini itu kira-kira tonsil ini ya kata gienten mas tentang menawi ini kan ada kegiatan di sebagian daerah ini kan naik pangguni kebetulan biasa mawon begini ditonjolin nama berkat kalau nggak ada sugi berkat kalau jajan baik terus gini jadi itu apa tergantung kebiasaan di masyarakat yang biye kalau katanya usaha ia dianggap wong sing mulia ni kalian tau. Wakolah lantau sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku azah marani sopo man jarabu ing pangkodiman pakot azah mongko teman-teman marani sopo man di ingsun Umat utai sapani wong iku azam larami sopoh mati ingin sun fakot azam mongko teman-teman larami sopoh man Allah ing Gusti Allah Baca Nabi Daud Sintan tiangi ingkang larami utawa nyusah di tahun berarti wong kui Wadul karo wong sing larami aku nyusah ni aku Nah, wong sing larani aku utawa nyusahne aku berarti wong kuwi larani Gusti Allah, nyusahne Gusti Gusti Allah. Oke, kasih Nabi. Dokola lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Gusti Allah, la yu'minu ora iman. Sapa man wong lam yaman kan ora sentosa sapa jaru utawa iman. Bahwa iku ing pira-pira ala liman yakni ngersake sapa kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono bahwa iku syarruhu ing ala liman wa azabu lan ngelarang liman wa fitnah dan lan fitnah iman Allah daiku syolai ba'lam ului mudah ini Nah terus segera hadis ini bahkan kanjeng Nabi sampai dawuh Wallahi la yu'minu demi Gusti Allah selagi yang liku boten saged ndadekne tanggone niku aman berarti wong kuwi wong sing durung sempurna iman kok dereng saged ndadekne tanggone aman saking apa saking lisane saking tangane berarti yang liku imane dereng sempurna Maka dan sebuah hadis ini Hadis Nabi Dawid Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Bendiko Sampai bendiko Dawud Hadis Nabi Demi Gusti Allah Yang ikut dereng sempurna imani Naik turun dan dereng tombol ini Bukan Dan sebuah Dawud Bahkan Hadis Nabi La yadkhulul jannah Buat Dan niku boten bakal mlebet swarga bareng kanca-kancane selagi yang niku boten saged dadene aman tonggo. Yen mlebu swarga Islam tapi gak bareng karo kanca-kancane. Ini guru-guru niku boten saged dadene tonggo liyan. Wahakul jari utawi hake tonggo iku adhimun kang agung jadi lakoni hakik tetangga dihigi anjen tipun anggap pada kaji Nabi yang berarti menurut Yakut kaji Nabi yang berarti menurut Yakut Bali
ihsanu tawi bagusi ilaihi maring jariku min ahamil muhimmati setengah saking luwe pentingi kira-kira perkara penting fitiri ing dalam agomo walayatimu terus ngapi tonggo ini termasuk salah setunggali perkara ingkat penting tentang agomo netiam ini kuasa dati ini cepet laporannya mebusuar mebusuar ko walayatimulan ora sampurno pakisan mubagusi ila bika fil aza angin kelawan nyegah bilor adhu saking jan wahtimalil aza lan nanggung bilor adhu saking jan in aza lamun larani sopor jarga ing siro ma istina ilmu arufi sartani agai bagus wa bazil isanilan nyerahake gawe bagus ilaihi maring jan hasbal istitoati kelawan milang-milang kuoso milang-milang kuoso terus api etian kalian tonggoni niki diadani dianggap sempurna kecuali nopo yang dikusaket nyegah perkoro-perkoro engkang bahaya nih tonggoni utawa perkoro engkang ngelara di tonggoni gini kulo lesani kalian tanah syukur disani kulo panjenengan syukur tangani panjenengan iya supaya tonggoni buatan kesusahan buatan kelaran sekalian lesan dan tangani kulo panjenengan terus ini tetangga itu dari sempurna naik apalnya yang dari yang sakit ngempet naik apalnya dilarah dilarah nih apa ini kancing nabi ini nanti di sholat di tiang yang jalan ini matur di nombor ini ambil kancing nabi pulau di ugi kerja tombol tapi kok kalau pulau yang lain gak tau api dengan pulau api kancing nabi buntung yang kan pindah buntung yang kan ngalai kancing nabi ini dari ugi itu tetapi kaf azada anhu wasbir ala azad nah iso dari kasih tadi ojo sampai awakmu ngelarani tonggo guru-guru aku dilarani ojo males ngelarani wasbir ala ada terus tempeten sobaro nekapani dilarani wakafa bilmau difarokon wes cukup sing misame awakmu kalau tonggo lupa mati. Jadi saya ini buat termakan pindah, dia mau termakan kan? Bin, kalau saya awak ini saya dah. Tapi kalau saya awak ini, saya pun kita we akan saya nanti. Hasbal istitoah, wazalika. Utawi mengkono mengkono kafil azal iku wasukuli mu'minin sifate saben-saben wong kang iman kamilil iman ikan sampurno iman kama kolah kaya oreda wong sebukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adawi ahsin mujawaratuman mujawarotaman ahsin bagus ana sira mujawara taman ing nanggani wong jawara kang nanggani sapa mangka ing sira takun mongko ana sapa sira iku mukminan wong kang iman tapi kadang enten tiap-tiap iku nek kadang dijarni ndak teman pokoke iku nek dijal-jalni mudah teman yang marali mudah teman yang bisa bisa nih ya, akhirnya nampu itu setengah gue itu asli nih masih ada di ngandung semuanya saya tetap nampu lesa kerja ojo males marali ini iso diom yang saya itu tapi dengan gue itu nampu-nampu naik apa nih kalau panjang dengan ini dilarani terus males marah. Jadi saya itu mau dengar orang pasti. Kalau di
maksudnya esok kami tonton yang tiga ingkang garai ini buat nopo-nopo itu ya itu salah satu yang cerita di Kudri Aisyah di Kudri para Nidiyah di suami tiang setri di Aisyah ini tidak ayah di Aisyah tiang setri ini tidak kalau di Aisyah kulon ini tidak ada tonggo kulon ini dia jadi yura dia meniyo dia jadi boten dia meniyo iya ini dia siapa itu yes ojo awakmu mulia ni wong sing remeni awak ganti remeno lagi dari dari mas yo ikan kue saya jadi tetap kulo pacar dengan dari sotio dia tapi ni anjen kau kosong dan saya tidak tahu apa lah. Sing penting berkorian dia sedikit garai. Sebab dengan dia itu geng. Ah, Nabi ini dia asim mujawar atau manjawar kata kun mukminan mereka Nabi. Api om karo wong sing nanggani awakmu. Kamu bakal jadi wong sing sempurna iman. Terus mengapii wong-wong sing dadi tanggane. Wa ahakul jirani utawi wa ahakul jirani utawi luwe ngahakine pira-pira tangga bil isani kelawan kaibat sugih niku aspene mukafaan. Kafaan ibu mantani naik dosa juri malas podo jadi buat nama-nama untuk nama-nama dia remeni jadi remeni buat nama-nama wahadul jirani utawi mungkin dengan nama-nama musuh itu ngalah ibu dan jadi ibu ini kita masih dengan kuat masih dengan ku wahad bul jirani utai lu ing hakine yoro yoro tonggo pilisan itu lawan ake bagus ibal akro bukan lu yang parek minum saking jiron apa nih bagan lawangi ilai kamari jiron fal akro bunurikan roto parek nah tonggo ingang paling berhak pulau panjenengan api ingang paling berhak kulo panjenengan joko kersane tonggo niki mboten susah mboten kelaran nggih menika tonggo ingkang paling cedhek lawan maksude jarak omahe paling jauh paling cedhek luwih cedhek luwih berat niki kulo panjenengan api api afal akrof wa filati filan ing dalam suci hadis inna minal jirani temen suruniku setengah saking piro-piro tonggongan ono wong lakukan iku ketuiman salah satu mungkin utami telu piro-piro hak bahwa utaiman iku aljaru tonggo al muslimu kam muslim zul barokatika abduweni sifat kerabat kami humlan iku setengah saking jiron man utai wong lakukan iku ketuiman hak wali utawi hak lu bahwa taiman ikwal jiru tonggo al muslim mukang muslim peminum lalikus setengah saking jiron man utaiwo lakukan iku ketuiman hakun utawi hak wahidun kang siji bahwa utawi hakun wahid ikwal jiru tonggo azimi yukang agung sodimi terus boleh hadis ini kajian Nabi jelasakan hak-haki yang tetangga terus tonggoni kulo panjenengan iki enten telung macem ada telung macem masih untuk mereka enten kali ya iki enten telung macem haki tonggoni enten telung macem pertama aljar al muslim dul koroba iki mereka yang kokapane pertama dari tonggo nomor kali podo muslimi no
nomor tiga dilalah di tasya dan hubungan ke iki hake dan tiga iki hake tonggo hake podo muslimi hake kerah tapi human lahu hako mina kadang kongkuni ulo panjenengan iki di enten ingkang gadah rong hak iku kosinten wahwa al jaru al muslim pertama jadi tonggo seluruhnya podo muslim podo muslim iki hake kawe hake tetagen nomor kawe hake podo muslim muslim. Nah, nomor tiga ini minhum man lahu hakun wahid enten tonggo di pulau panjenengan iki ingkang gadah setunggal hak mawon iki menika napa yang ingkang dadi tonggo di pulau panjenengan dilalahi iki benten aku kita aku motor iki boten enten tunggal gerak iki terus namung gadah hak tetangga mawon selain iki boten enten pangdur mongko ingalono sira kaifali kaya apa asbata netepake sopo kanjeng Nabi lijari maring tonggo azimi ikan bongso zimi hakol jiwari ing hake tetangga ma'akufri sartani kufuri ajari zimi ta'alif mongko urus sopo sira bihi kelawan kaifa asbata adi mataki di hakil jari ing agungi aku kuwi hake tonggo wa mahalan lan panggunane hakil jar binatini sakit agomo dan ibu bahkan kita jenal bimas yoto tonggo dan ibu yang ingkang binat agomo tetep gadah gadah hak ingat dudune ne anjen hakil tetangga itu bian anjen aku dan bahkan yang kan kufur mau di tetap dua ini hak tetap ikut tiap ini ikut tiap banyak kok tiap ini guru-guru jadi tonggo tonggo masih yang beten aku ini gitu dua ini anjen hak yang tonggo ini anjen penting tenan dan aku boleh di aku ini tiap Alika Mahima Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.